Ada seseorang lagi lihat ke jendela. Di luarnya hujan, walaupun sedang terik matahari. Kemudian dia masih menunggu. Itu ini hordengnya. Wah, masih hujan. Nah, walaupun sudah malam, tapi ternyata masih hujan juga. Gitu. Jadi satu fungsi komik fungsi panel ini untuk kalau teman-teman mau cerita, oh ada waktu yang berubah. Nah, misalnya ini dia lagi nungguin hujannya reda dari siang sampai malam ternyata nggak reda-reda. Itu bisa dengan panel. Atau kalau teman-teman suka lihat tuh yang sering kakak lihat di film SpongeBob, dia lagi nunggu terus satu tahun kemudian kayak gitu. Itu juga bisa kita buat. Nah, itu caranya dengan kita bisa kasih keterangan juga nanti kalau misalnya mau lebih jelas. Malamnya gitu, tulis di atasnya. Gitu. Jadi bisa satu komik ini, panel ini untuk menunjukkan ada waktu yang berubah gitu. Atau bisa juga dari kotak ini ada aksinya, gerakannya. Misalnya ceritanya ada seorang anak yang lagi dikejar sesuatu. Wah, dia lari. Dia lagi dikejar apa? Berapa ya kira-kira? Tadi kejar apa sih? Itu apa? Sapu. Buaya. Buaya ini cuma kepala ya. Iya kan? Orangnya dikejar sama buaya ya? Buayanya pendek nih, kecil kepalanya aja.
Mana badannya? Kan harus ada badannya. Masa orangnya tenggelam gak pakai untuk pernapasan? Kemudian dia lompat. Misalnya sedih. Ya, yang mau digigit kabur katanya gitu. Nah, bisa juga kotak ini beda panelnya untuk menunjukkan gerakan atau aksi. Jadi misalnya dia lagi lari, kemudian di kotak selanjutnya kita buat dia lompat. Gitu. Jadi orang tahu ada gerakan yang berubah. Kalau tadi waktu dari pagi ke siang, satu tahun setelahnya, malamnya, atau berapa menit kemudian, gitu. Bisa juga untuk aksi kayak gini. Gitu. Fungsi selanjutnya untuk beda tokoh. Nah, misalnya kalau beda tokoh seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman buat mereka lagi ngobrol misalnya. Beda kotaknya. Nanti nah untuk menunjukkan itu. Sama seperti yang contoh yang tadi. Yang dia lagi ngobrol. Halo. Kemudian kotak ini untuk temannya satu lagi. Ini kan lagi zoom. 1, 2 lo apa di bawah. Ayo, nggak tak ngilang. Nah, bisa juga seperti ini untuk pindah tokoh, gitu ya. Nah, terakhir bisa juga yang paling umum itu adalah pindah adegan. Jadi misalnya ceritanya di panel 1 teman-teman buat dia lagi santai di pantai. La la la. Misalnya dia lagi di pantai. Kemudian panel selanjutnya ada apa ya? Oh, ada meteor. Kak, kakak bikin aja ombak yang besar banget gitu biar. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi, beda tempat, beda waktu. Nah, itu bisa juga seperti ini. Banget meteornya. Ada kayak orang pengen ngancurin bumi. Terus ada meteor. Atau misalnya, contoh lain. Misalnya, panel 1, dia sedang di rumah. Terus panel 2-nya, sementara itu di sekolah. Kayak gitu, misalnya. Atau, satu ini... Adik sedang belajar di kamar, kemudian ayah sedang baru masukin mobil di garasi, misalnya beda adegan gitu. Terus ayahnya manggil, itu bisa kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa macam-macam ya dari panel-panel yang sudah ada itu bisa untuk dipakai untuk membedakan waktu, membedakan aksinya, ada tokohnya, terus juga bisa adegan. Nah, itu contohnya, nanti kita akan coba praktekkan. Nah, sekarang kita akan coba membuat panel. Nah, sekarang kita lihat nih, panel yang paling umum kita lihat. Yang pertama, kalau dia disusun ke samping. Kita bacanya ke samping. Kiri ke kanan.
ini. Atau bisa juga kalau di HP di swipe ya, geser ke kiri, geser lagi, geser untuk bacanya. Sama urutannya juga kan dari kiri ke kanan. Ada juga tapi komik yang disusunnya dari atas ke bawah. Jadi kita bacanya dari atas di scroll ke bawah. Kalau pakai HP, kalau misalnya di komik yang dicetak juga ada yang disusunnya ke bawah seperti ini. Nah, ada juga yang disusunnya seperti ini. 4. Nah, ingat yang kemarin rumusnya kita baca kayak huruf Z. Dari kiri atas dulu, kanan atas, kiri bawah, baru kanan bawah. Nah, tapi nah hari ini kita akan belajar bagaimana kalau panelnya nggak kotak seperti ini. Kalau kemarin kan kita nyobainnya persegi ya seperti ini semua. Kita bagi 4 sama semuanya. Nah, sekarang kita coba yang agak berbeda. Misalnya bentuknya seperti ini. Ada yang bentuk segitiga. Segitiga jarang. Jadi biasanya ada fungsi tertentu. Nanti kakak contohin. Nah, ada juga yang seperti ini. Jadi kita bisa susun seperti ini. Macam-macam. Nah, kenapa sih bisa beda? Nah, nanti teman-teman juga bingung ya. Ini kenapa beda? Kenapa saya harus pakai yang panjang? Kenapa harus pakai yang kecil? Seperti itu. Nah, jadi karena panel itu fungsinya untuk menyimpan semua tadi. Ada pokoknya, ada balon kata, ada suara. Terus juga nanti digambar di situ semua kan. Nah, kita pakai kotak yang besar, ukuran yang lebih besar, untuk satu adegan yang penting. Misalnya, satu menunjukkan bahwa awal kejadian. Misalnya di rumah, supaya jelas digambar. Ini sepertinya di sini ya, digambar rumahnya. Supaya lebih jelas mungkin kakak contohin. Di sebuah padang rumput misalnya. Teman-teman ada yang nonton Teletubbies nggak? Ada. Ada, cuma nggak seru kekanak-kanakan. Iya, nggak seru juga. Kalau di Teletubbies kan ada rumahnya di rumput ya. Kakak gambar Teletubbies. Nah, misalnya di panel 1. Kanak-kanak buat bayi dulu lah. Iya dulu ya, waktu masih kecil ya nonton Teletubbies. Nah, misalnya awan. Nah, kemudian di kotak kedua ada tokohnya. Misalnya kelinci. Kelincinya bilang, aku lapar. Kelincinya lagi di sini. Dia sedang cerita ke temannya yang lain. Kelinci yang lain. Kelincinya punya poni. Poni? Kelinci jungkemit juga. Temannya. Iya, katanya aku juga. Siapa yang ngirim ke aku yang tidak hadir si L? Terus tiba-tiba dia melihat ada wortel besar, raksasa. Mereka di sini kecil. Lihat, katanya. Apa itu? Temannya kaget.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kayak gini contohnya. Wah, terlalu kecil ya. Kita perbesar. Zoom. Nah, misalnya panel 1 yang besar untuk menunjukkan yang penting. Nah, ini misalnya settingnya tempat kejadiannya di mana. Biar yang baca tahu, oh ini di padang rumput gitu. Kalau teman-teman buatnya di sekolah, oh ini di sekolah kayak gitu. Yang kedua, kan cuma ada tokoh dan dia kata-katanya pendek nih. Jadi dia kotaknya kakak pilih yang kecil. Temennya juga sama nih, dia cuma bilangnya sedikit, jadi kakak buat kotaknya lebih kecil. Nah, waktu dia lihat ada wortel besar, ini penting nih adegannya. Supaya kelihatan bahwa, oh benar, dia nemuin satu yang besar wortelnya. Nah, karena penting adegannya, kakak perbesar kotaknya lagi. Gitu. Oh, jadi gini kan. Nah, kelincinya itu kan bicara sama kawannya kelinci itu. Terus kelincinya lihat, ada wortel besar. Katanya lihat itu apa? Iya, kayak gitu. Nah, ini kan sama ya, 4 kotak sama kayak yang teman-teman buat kemarin. Tapi di sini dengan kita atur kotaknya supaya bentuknya beda, ukurannya beda, jadi bisa lebih menarik. Dan orang juga bisa lihat, oh ini seru nih, kotaknya lebih besar kelihatan, kayak gitu. Nah, itu salah satu yang bisa kita pakai. Jadi kotaknya jangan selalu sama persegi, jadi kita bisa coba bentuk yang lain. Gitu. Oke, yang berikutnya. Misalnya strukturnya sama kayak gini. 4 juga, tapi kakak buat berbeda nih. Kecil, kecil, besar, besar. Kayak gitu. Nah, ini contohnya seperti apa? Oke, kita akan coba. Misalnya. Ada yang lagi duduk. Dia bilang, bosan ya. Dia sedang duduk. Coba dia, kemudian dia menghayal. Perbesar gambarnya. Coba ada hal seru. Ya. Terus dia dengar suara keras sekali. Apa itu growa? Maksudnya apa? Aku Daniel. Daniel atau apa gitu, naga wah tiba-tiba enggak kayak raya wah yang besar. Jangan lawan raksasa. Boleh serahkan. Kalau gambar raja itu lebih gampang. Wah, dia lari. Ya, terus aku gambar ada ulangnya. Nah, gini. Oke, kakak zoom lagi. Shoo. Soalnya aku juga. Dia lari, kadang-kadang raja ya. Dia bilang, naganya gede banget. Gede banget.
Bosan katanya. Ya, Coba besar ada yang banget. Dibandingkan rumah, tenaganya lebih besar. Tapi terus, tapi di sini karena penting, tapi perbesar. Gitu, karena di sini penting nih, ada dia ingat sesuatu. Apa dia ingat, dia dengar sesuatu, jadi akhirnya dia lari. Saat ada naganya, di sini naganya juga penting nih, besar. Jadi kotaknya, kalau misalnya naga pas naga keluar kotaknya sekecil ini kan nggak seru ya, kecil ya, nggak rame. Tapi kalau misalnya kotaknya besar, jadi lebih seru. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba. Coba buat komik. Nah, tapi sekarang masih sama. Kita pakai komiknya 4 seperti ini, kayak kemarin. Tapi susunan kotaknya coba buat yang nggak dibagi 4, tapi seperti ini. Ya, bisa seperti ini, besar, kecil, kecil, besar. Bisa juga kecil, kecil, besar, besar. Gitu. Terserah gimana teman-teman. Yang penting kita coba teman-teman lihat mana adegan yang seru, yang adegan serunya diperbesar. Gitu kotaknya ya, jangan yang kecil. Tapi cuma satu lembar aja. Nah, gitu. Kebayang? Mau dicoba dulu aja? Mau. Oke, sekarang sama. Rumusnya kita pakai yang kemarin dulu, biar mudah. Nah, guys, pada suatu hari. Terus kita gambar, udah. Tetapi dan akhirnya. Nah, kita buat komiknya. Sama seperti kemarin. Tetapi sekarang kotaknya kita coba seperti ini. Kita buat beda. Oke, mau coba dulu? Udah, kali. Gimana? Oke, aku coba dulu ya. Buat. Nah, gimana? Sekarang buat teman-teman yang mau langsung menggaris boleh. Tapi tadi kakak minta adik-adik kalau punya penggaris, mau pakai penggaris juga bisa. Jadi nanti kotaknya awalnya, misalnya nih, kakak contohin lagi. Agak besar kotaknya. Nah, misalnya kira-kira dulu. Ini kan kertas A4. Ya. Terus tadi mau yang kecil-kecil, besar-besar. Buat ininya dulu aja. Buat kira-kira dulu. Kira-kira kotaknya seperti ini. Sama. Ini yang kecilnya bagi 2. Ini yang sedangnya, tadi yang ada suaranya. Kemudian ini nanti yang naganya. Oh, aku buat lebih besar. Nah, dari sini baru kita kasih penggaris. Gimana ya kalau biarusnya ngelihat naganya? Hah? Boleh. Nah, nih baru kita kasih penggaris. Nah, antar kotak kita kasih jarak biar nanti dia kelihatan. Misalnya kakak pakai penggaris, tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa ah udah aku mau garis-garis aja, silahkan, boleh itu juga. Kasih garis kakak, boleh kecil kecil, boleh kecil kecil, sedang, besar, kecil kecil, boleh gak? Boleh, yang penting kita bedain. Sekarang kita latihan ngebedain kotaknya ya. Mana yang besar, mana yang kecil, mana yang penting, mana yang nggak begitu penting. Gitu. Yang nggak begitu penting, kita buat kecil. Yang penting, kita buat besar. Oke, kakak baru 2 garis, 2 kotak nih. Nah, sekarang supaya nggak bingung, pakai pensil dulu misalnya untuk ngegarisinnya. Ini kakak juga nggak ngikutin garis. Jadi kita buat untuk kira-kira aja dulu. Oke. Kemudian terakhir garis yang besarnya. Kak, bisa pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Yang intinya kan kita bercerita ya. Kalau kita merasa bisa bercerita dengan bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris juga silahkan. Ini sudah ada 2 kotak, tinggal 2 kotak kecil yang atas. Nanti bisa juga kalau kurang rapi, pakai tip X, pakai
spidol putih. Spidol putih ada nggak ya spidol putih? Pakai correction pen. Keren ya Maya. Saya bagi, ini juga kakak salah nih, ada yang ke garis. Tada, sudah jadi 4 kotak. Nah, kayak gini. Gitu, bisa ya. Tapi kalau misalnya kayak mau kakak tadi nyobain, boleh. Misalnya, ah udah, aku nggak mau pakai penggaris, mau langsung aja, misalnya kayak gini. Aku suka garisnya, misalnya nggak terlalu rapih, malahan pengennya yang kelihatannya sketsa gitu. Ini juga boleh. Gitu. Yang penting kita buat kelihatan jaraknya. Kalau kemarin kan pemisah satu kotak dengan kotak yang lain cuma garis ya. Nah sekarang kita latihan gimana kalau pisahin kotak satu dengan kotak lainnya, benar-benar dikotakin. Karendra udah jago ya, ngegaris nggak pakai penggaris. Tangannya ada penggarisnya ya kak Devi. Udah biasa. Ya kalau teman-teman udah biasa atau pengennya ada tuh kakak juga pernah lihat komik bagus dia panelnya nggak kotak tapi dia panelnya misalnya seperti ini. Nah, sengaja dia buat seperti ini juga nggak apa-apa boleh kok begini. Nah maksudnya agak-agak goyang-goyang gitu, bergerigi gitu ya. Nah bergerigi itu boleh, itu juga bisa tuh, jadi nggak harus rata. Yang penting kita pisahin satu kotak dengan kotak yang lain, kemudian kita cobain bedain ukuran kotaknya. Oke yuk teman-teman coba dulu, buat lagi dulu ya. Kita sambil buat juga deh. Sambil kalau yang mau minum, mau snack dulu, silakan. Kakak mau minum juga soalnya. Bahasa Inggris satu-satunya. Wih, asik. Thank you.
Bosan kita mau makan.
Kelihatannya adik-adik ada seru nih gambarnya nih ya. Pada anteng ya kak ya. Iya nih. Lagi pada anteng. Selesai. Ada yang selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Coba kita lihat teman-teman yang lain. Juga sudah selesai. Belum. Ya, tenang aja. Yang belum silahkan. Selesai. Udah ada yang selesai. Wah, ada banyak yang selesai ya. Keren, Jasi, selesai. Nanti ceritain lagi ya, Kak ya. Nanti ceritain.
Tapi sekarang nggak banyak-banyak, Kak. Biar nanti kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Paling berapa ya? Tiga, mungkin tiga teman yang cerita nanti ya. Ya, siap-siap ngacung ya. Tiga orang yang mau cerita boleh. Dari sekarang aja, Kak, boleh? Boleh. Sambil nunggu ya. Yang lain. Nunggu yang lain. Siapa yang mau cerita? Tiga orang. Aku. Adwan. Aku. 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 Adwan. Oke, Azwan, Rafan. Sama siapa satu lagi? Aku. Aku. Ya, aku. Azwan dulu ya. Oke. Aku. Gimana gimana Azwan? Azwan masih ini di mute. Aku sudah selesai. Ah, boleh. Silakan Azwan cerita. Kan ada orang lagi di pantai mau beli es kelapa, ternyata ada es kelapa. Terus jadinya aku beli. Aku beli satu ya. Oh enak, udah lipat. Oh iya, bagus bagus. Panelnya udah beragam ya. Juga udah. Bagus Azwan. Siapa selanjutnya? Mau coba? Aku, Rafan. Aku Iza. Nah, aku. Zia dari Bekasi. Rafan. Coba. Iza. Kita beli. Rafan udah selesai ceritanya? Udah. Oke. Jadi ini ada orang. Nah, orang ini terus melihat kayu di selesai. Nah, dia tuh mau bikin mobil. Terus mobilnya tuh rusak, terus ada temannya yang ngebetulin. Nah, temennya malah jadi tutung deh. Temennya jadi gosong ya. Oke, bagus. Siapa nih, Kak, yang terakhir? Ceritain. Aku. Oke, Iza, silakan. Ada anak kedua berantem. Habis itu ada orang yang negur. Habis itu mereka cuma pura-pura enggak berantem biar enggak ditegur, soalnya mereka malu. Habis itu mereka ngomong orangnya ke istana mereka biar enggak ditegur lagi, gitu ceritanya. Oke, bagus Virus. Bagus Iza ya. Oke, nah segitu aja dulu ya yang ceritanya ya. Aku udah selesai. Oke, Kak, dilanjut ya. Dilanjut dulu ya nanti. Abis ini kita akan buat komik lagi. Nah, kan kemarin Kakak ngejanjiin kita akan buat yang lebih panjang ya dari 4 panel. Sekarang kita akan coba latihan lagi. Buat yang lebih panjang, tapi
akan lebih rumit kalau kita langsung ngegambarnya. Nah, makanya kakak sering kalau buat komik lebih dari satu halaman, buat storyboard atau sketsanya dulu. Gitu. Jadi ini ibaratnya kita buat dulu buat dulu ancang-ancang, kita buat perkiraan komiknya mau kayak apa ya gitu. Nah, di sini kakak habisnya pakai pensil. Jadi biar kalau ada salah bisa dihapus. Kalau misalnya ada yang dirubah juga bisa dirubah lagi, dihapus lagi. Nanti kalau udah selesai ditintain biar bisa dihapus, jadi semuanya bersih gitu. Nah, storyboard atau sketsa ini misalnya sekarang kita nggak usah banyak-banyak, kita nambahin jadi dua halaman buat komiknya. Nah, dua halaman itu nanti ceritanya nyambung ya. Jadi jangan bukan dua cerita yang jadi satu halaman ceritanya A, satu halaman B, jangan. Kita akan buat satu cerita, tapi dia dibagi jadi dua halaman gitu. Nah, ini biasanya kakak buat sketsanya begini. Ingat nggak tadi cerita yang mana ya? Bentar, cari dulu. Nah, yang ini. Nah, kakak mau ngelanjutin cerita yang ini nih. Di padang rumput ada kelinci lapar, kemudian dia melihat ada wortel raksasa, wortel besar. Nah, kakak akan buat lanjutannya dari cerita ini. Gitu. Kak, boleh nggak aku nggak ngelanjutin yang aku bikin tadi? Aku mau bikin yang baru, boleh nggak? Oh, boleh. Jadi sekarang yang buat udah selesai. Bukan yang tadi nanti bisa dilanjutin. Nah, sekarang kita buat yang baru. Karena ini agak lama, jadi dua halaman. Nah, jadi waktunya tadi cuma tiga aja ya yang cerita ya. Nah, sekarang kita ini nih. Nih, ceritanya seperti ini. Kakak akan buat dua halaman. Jadi kita harus buat komik lagi. Iya, kita buat lagi latihan. Sekarang kita buat yang lebih banyak, 8 panel atau lebih. Ini kakak buatnya. 8 lagi kita bikin capek dong. Oh, itu dia, biar seru ya, biar kita latihan terus. Nah, di halaman pertama 4 panel kalau kakak, di halaman kedua juga 4 panel. Tapi nanti teman-teman bebas mau lebih dari itu juga boleh. Nah, supaya nggak bingung, kakak tadi ngebaginya gini. Jadi kakak nggak gambar dulu. Kakak kira-kira dulu nanti adegannya apa aja. Jadi kakak tulis aja dulu. Kakak tulis semuanya, bukan digambar. Jadi biar cepet. Nah, kayak tadi. Ini gak sama gambarnya. Oke. Ini yang tadi udah jadi. Nah, ini sketsa adegannya. Kakak tulis padang rumput. Nah, kalau kurang jelas, suka kurang besar. Di padang rumput, kotak kedua, kakak tulis merekanya ngobrol. Yang tadi ya, dialog tadi. Yang dia bilang, oh aku lapar, katanya. Aku juga, katanya. Terus salah satunya, lihat sesuatu. Gitu. Lihat sesuatu. Eh, apa itu? Katanya. Nah, di panel keempat, dia lihat wortel besar. Gitu. Nah, di halaman kedua, kakak buat kotaknya besar lagi karena kakak mau lihat dia, mereka dua kelinci itu lari ke arah wortel. Nah, di kotak selanjutnya mereka menggigit langsung wortel itu. Tapi tiba-tiba, aduh kok keras gitu. Ternyata di sini ada kelinci yang satu lagi, dia ternyata sedang buat patung wortel. Hei, jangan digigit, itu cuma patung, katanya gitu. Nah, kayak gitu kakak buatnya. Pantesan wortelnya raksasa. Pantesan besar ya. Nah, dari gambar dari rancangan itu, kakak baru mau buat gambarnya, kira-kiranya. Gitu. Jadi, udah tahu nih ceritanya. Oh, oke, okay, kayak gitu deh ceritanya. Udah selesai itu ceritanya. Baru kita masuk ke sketsa padang rumput. Nah, kita buat aja dulu misalnya. Seperti ini. Ngobrol. Ini kelinci satu, dia bilang sesuatu. Kelinci dua, dia bilang sesuatu juga. Jadi kakak nggak langsung gambar. Biar nanti cukup semua. Kadang-kadang kan kita kalau buat, ternyata aduh tulisannya nggak cukup gitu misalnya. Atau balonnya kekecilan, tulisannya kekecilan. Nah, ini fungsinya kita pakai pensil dulu. Jadi pas kita tulis, ternyata aduh kurang besar nih kotaknya.
kita bisa geser. Oh ya udah deh, yang panel satu kita kecilin. Tuh, bisa juga nih. Nah, kakak tulis juga di sini. Ini karena tulisan kan nggak bakal berubah ya. Aku lapar. Kak, aku yang pertama komiknya udah selesai. Oh, bagus-bagus. Ya, kita simpan dulu ya, nanti ditaruh di grup ya. Nah, sekarang kita masuk yang ke komik yang lebih panjang. Aku juga udah selesai. Aku juga. Tuh. Terus, di sini kakak akan buat ini kelinci kedua. Kelinci ke satu nengok. Dia nengok. Ke arah kiri. Hah? Apa itu? Misalnya dia bilang gitu. Terus barulah mereka melihat. Ini ada wortel besar. Dua kelinci itu kaget dia. Nah, setelah itu pindah kertas. Yang ini mau dikasih gambar gerakannya seperti apa. Mereka berdua lari ke arah wortel. Oh iya, tadi ada yang nanya ya. Gimana kalau panelnya bentuknya segitiga katanya? Bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya kalau bentuknya segitiga itu nunjukin arah. Misalnya dia kayak gini, kakak mau nunjukin kelincinya sedang lari ke arah wortel. Jadi kakak pengen nunjukin arah gerak nih. Nah, jadi kakak buat nggak segitiga banget sih ya. Seperti ini. Oke, Bapak. Kakak tunjukin dengan lebih jelas. Kakak Rendra, ini aku bikinnya lucu. Gimana? Ini aku pakai karakter yang kemarin. Jonasnya Hanako keluarganya Hanako. Aku mau buat ingin kata Jonasnya aku mau pas lagi musim USR musim panas. Ah, ini mah sama aja kayak kemarau di Indonesia. Krik krik. Oke, kakak lanjut ya. Ini yang tadi bertanya kalau mau panelnya segitiga boleh nggak? Boleh, tapi harus ada tujuannya kenapa dia segitiga. Nah, di sini kakak tujuannya pengen nunjukin arah gerak misalnya kelincinya biar kelihatan lebih action gitu, biar kelihatan lebih dinamis, bahasa kerennya mah gitu. Nah, tapi kalau kita buat satu panelnya miring pasti ngaruh ke panel yang di bawahnya ya. Panel bawahnya juga jadi miring ya. Kayak gini. Gitu. Jadi itu nanti juga harus diperhatikan juga. Nanti harus dimuat-muatin gambarnya ke panel yang miring. Kita kasih gambar aja sementara. Oke, nah yang kakak ingin buat, misalnya mereka lari ke arah wortel. Nah, kakak buat gini. Nah, supaya kelihatan efek gerak. Ini kepala kelincinya, ini temannya yang satu lagi. Wow, udah kelar. Gitu. Terus, biasanya kalau di komik-komik suka ada garis-garisnya, ya. Garis aksi namanya. Biar kelihatan dia lagi lari. Nah, kayak gitu kurang lebih. Terus, mereka, kakak buat lagi, gerakannya sedang gigit wortel. Tapi jadi itu patung. Tahu nggak kalau HP-nya jadi kayak sender, kalau mau foto itu pakai suara sendiri, cekrik gitu. Suaranya gitu ya. Aku nonton soalnya paling lucu, cekrik gitu. Terus ini dia tutup mulutnya. Aduh, kok keren.
Nah, sebenarnya seperti ini. Seperti ini. Terakhir baru ada kelinci yang patung. Sebentar ya. Oke. Ya misalnya untuk ngebedain satu. Dia bilang di sini, "Hey, jangan dirusak. Itu patung." Misalnya seperti itu. Nah, gitu kurang lebih. Jadi pertama kakak buat dulu kira-kira ceritanya seperti apa. Sementara ditulis dulu kira-kira adegannya seperti apa, apa aja. Kemudian baru kakak gambar orang-orangnya. Tapi halus aja dulu. Bukan halus, apa? Pakai pensil aja dulu. Biar nanti bisa dihapus lagi kalau ada perubahan. Baru setelah selesai semua, kita tinta gitu. Nah, kalau tadi teman-teman perhatikan, ini masih sama ya strukturnya, masih kayak yang minggu sebelumnya, yang kita minggu hari sebelumnya, yang pakai empat pola itu. Pertama ada mana nih? Nah, ini dia. Nah, pertama ada pada suatu hari ini. Pembukaannya di sini pada suatu hari di padang rumput ada dua kelinci yang lapar. Kemudian, nah kemudian di sini tambah lagi, tapi kalau kemarin kan satu kotak ini cuma untuk satu gambar. Kalau ini karena ceritanya lebih luas, lebih panjang, jadinya kita tambah satu adegan itu kita tambah jadi beberapa kotak. Ya. Kemudiannya mereka melihat ada wortel besar. Ya, jadi dua patak juga. Kemudian mereka berlari ke arah wortelnya dan menggigit. Ini masih kemudian nih. Kemudian berarti udah empat patak ya. Nah, tetapi keras ternyata. Wortelnya keras. Akhirnya mereka tahu bahwa itu bukan wortel asli, tapi cuma patung yang dibuat sama kelinci lain. Kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman buat lagi komiknya yang lebih panjang ya. Minimal itu dua halaman atau delapan panel berarti ya. Minimal empat di halaman pertama, empat di halaman kedua. Dengan tadi kotaknya ukurannya beda-beda ya. Biar sama kelihatan adegannya mana yang penting, mana yang biasa aja gitu. Kemudian baru deh disusun ceritanya. Oke, gimana kebayang enggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada. Gimana gimana? Ayo siapa yang mau nanya? Ilham. Langsung buat aja, cobain. Kita buat aja. Sekarang tokohnya bebas, mau pakai yang dibuat di hari pertama boleh, mau istilahnya kepikiran cerita baru juga boleh. Tokohnya beda ya, Kak? Boleh. Tokohnya beda boleh, mau tokohnya yang kemarin. Aku udah suka nih sama yang tokoh hari pertama juga boleh. Itu yang penting. Tadi kita buat tunjukin enggak, Bu? Boleh lanjutin yang tadi? Boleh lanjutin yang masih nyambung enggak? Kalau misalnya beda cerita jangan. Jadi misalnya
Jangan nanti satu halaman tamat, jangan. Jadi ceritanya harus nyambung. Jadi kalau misalnya tadi masih bisa disambung, boleh. Tapi kalau misalnya nanti tadi udah tamat, terus disambung halaman kedua, jangan. Gitu. Sekarang kita buat satu kesatuan nih, satu cerita, tapi dia dalam dua halaman. Kayak ini kan orang nggak mungkin baca halaman keduanya aja ya. Harus lihat dulu halaman pertamanya. Gitu. Ini juga sama. Jadi ceritanya boleh kalau tadi mau disambung sama yang tadi, tapi asalkan ceritanya nyambung. Kalau nggak nyambung, jangan. Kita buat yang baru. Nah, sekarang... Saya mau nanya, Riza. Ya. Lebih dari 3 halaman atau cuma 2? 2 aja dulu. Tapi kalau misalnya, oh aku mau ceritanya mau lebih panjang dari itu, dan ngerasa bisa, boleh, silakan. Tapi minimal 2. Siap buatnya? Ceritanya lebih panjang, lebih seru. Oke ya, kita mulai coba buat ya. Nah ini batasan waktunya nggak dibatas, agak lama pun nggak apa-apa gitu, karena kakak yakin agak lebih lama nih ngerjainnya ya, lebih banyak nih, pegel teman-teman ya nanti. Oke. Udah selesai ya, lanjut aja. Oke, kita tunggu yang lain ya. Oke, kakak akan Udah selesai yang pertama. Oh, yang pertama udah? Oke, masuk ke yang kedua ya. Nih. Pertama. Aku disambung aja ya yang pertama sama yang kedua biar cepat ini. Oke. Yang kedua. Yang kedua aku hampir selesai. Cepat. Ayo. Kita mulai buat. Kakak akan yang kedua jelas. Aku udah selesai. Wow, udah selesai gambarnya juga. Gambarnya kayak apa sih? Kakak temenin ya buatnya. Ya, kakak juga buat nih bareng-bareng. Kakak, yang kedua aku mau bikin kayak begini buku. Gimana? Pak, itu aku boleh nggak sesuai dengan yang itu yang suatu hari, tapi aku mau bikin sendiri, boleh nggak? Kayak gimana tuh? Aku maksudnya itu bukan ada tetapinya sama akhirnya, tapi aku bikin yang enjoy gitu. Enjoy, boleh cobain dulu. Yang penting kita buatnya enjoy ya. Nah, silakan. Bikinnya kayak apa sih? Kenapa? Bikinnya kayak apa? Bikinnya sama, 2 halaman, tapi ceritanya nyambung. Ceritanya aja ya kan? Jadi sama komiknya. Buat yang tadi ketinggalan, misalnya tadi masih ngegambar, kakak ulangi ya. Jadi sekarang kita akan buat ceritanya itu lebih kakak, panjang. Kalau aku yang pertama temanya ular. Oh boleh. Sekarang lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua pesawat. Boleh. Nah yang kedua kakak ulangi buat yang tadi ketinggalan ya. Kita akan buat 2 halaman. Komik, ceritanya nyambung, ya ceritanya nyambung. Nah ceritanya juga bebas mau seperti apa, tapi nyambung nih halaman 1, halaman 2. Nah, kayak begini kak. Pakai kotaknya sama ya kayak tadi kita beda-bedain mana yang kecil, kayak mana yang besar, mana yang penting, mana yang kurang penting gitu. Nah, kak, kayak nanti begini. Setelah selesai di diwarnai di tinta. Gimana siapa tadi yang bilang? Kayak begini. Coba lihat. Ribet pasta.
Lopat. Kayak begini, Kak. Itu satu halaman. Oh, itu udah dua halaman ya? Iya. Oh, oke. Okay. Tinggal ditebelin. Belum ngerti, Nilam. Selesai. Nilam belum ngerti? Nilam. Nah, gini. Nilam, kita akan buat komiknya dua halaman. Kalau tadi kan kita buat cuma satu halaman ya. Sekarang ceritanya dipanjangin jadi dua halaman. Gitu. Kalau aku mah dua halaman disambungin pakai staples. Ya boleh pakai staples juga. Dipisah juga kayak gini gak apa-apa. Yang penting ceritanya yang nyambung. Ya. Jadi kalau tadi kan ceritanya. Gak apa-apa kalau terpisah. Yang penting sama. Ceritanya nyambung. Nah, kalau sekarang kita buat ceritanya nyambung nih halaman 1 dan halaman 2 gitu. Jadi kalau tadi kan ditamatin tuh di satu halaman dah tamat gitu. Kalau sekarang enggak, kita lanjutin lagi. Halaman 1 terus ke halaman 2 gitu. Kayak tadi Kakak contohin. Yang wortel ini, kelinci yang wortel. Nah, pada suatu hari di padang rumput. Dua-duanya. Yang Kakak, apa itu apa yang pertama? Kok ada muka orang? Kemudian dia lihat ada wortel besar. Nah, Kakak lanjutin, ini kan belum tamat ceritanya. Setelah dia melihat wortel besar, kelincinya lari ke arah wortel itu. Nah, setelah itu dia gigit, ternyata keras. Ternyata itu bukan wortel, tapi adalah patung. Patung wortel yang dibuat sama kelinci lain. Kayak gitu contohnya, misalnya ya. Jadi ceritanya nyambung nih, halaman 1 dan halaman 2. Gitu. Jadi sekarang kita buat ceritanya lebih panjang. Jadi dua halaman. Gitu. Bayang, bayang. Oke, kita cobain ya. Akan juga mulai lagi nih. Sama-sama temenin teman-teman di sini ngegambar komik. Cai-cai, Bapak. L ada Tehnopi. Nanti. Zuan lagi ngapain? Lagi sama Pi. Suara-suara. Zuan. Nilam. Nilam. Ya, kenapa? Lu ya kemarin berenang. Aku berenangnya udah gak selasa lagi. Biasanya aku selasa dan Kamis. Sekarang aku lesnya hari Kamis. Kayak El. Nanti ketemu lagi yuk. Aku juga lesnya hari Kamis. Nilam, coba tuh ketemu Azlan. Azuya Surya. Azlan. Azlan, ngomong dong ke Nilam. Oh, itu Azlan ya. Kenapa sih? Udah kita lanjut kali. Nilam udah selesai. Udah. Biasa Nilam cepet. Thank you.
Aku sudah selesai. Oke. Okay. Aku sudah selesai. Aku tinggal dikit lagi. Aku tinggal satu halaman lagi. Sudah selesai. Iya Riza, ada yang ditanyakan? Enggak, udah ini aku mau buat. Oh, masih ini ya? Biar itu. Kok sama-sama ya, tadi aku dengarnya Iza bukan Riza. Iya sih, cuman kan aku juga biasanya dipanggilnya Iza. Coba dong aku panggilnya jangan Iza tapi Riza. Iya, bantuan yang Iza itu. Karenra itu pakai apa sih penanya? Oke. Bukan spidol biasa ya? Bukan, kemarin habis spidolnya. Jadi pakai yang ada dulu aja. Bukan drawing pen ya? Bukan. Sudah selesai. Wah, hebat.
Miss, kak, itu udah selesai. Oh, udah? Asik. Nebelin dulu pakai pennya, boleh nggak? Boleh, kakak juga ini masih nebelin. Udah selesai. Asik. Berarti ya, pada udah selesai. Itu lagi. Keren. Dua lagi. Semangat yang lain. Selesai. Asik. Nyam. Laper nih.
Rendra. Kenapa Iza? Kakak pakai pena tinta atau pakai pena yang buat gambar itu? Sama aja sih. Ada ini kakak ada spidol. Tada. Ada juga kalau yang suka di ini drawing pen. Ada juga. Terus. Oh, drawing pen aku punya. Nih, ada yang pincil. Ada 0,5, ada juga 0,3. Ada juga yang kuas, ini pakai kuas. Itu macam-macam, jadi bisa apapun. Betul. Banyak ah. Banyak banget. Tiap alat biasanya beda-beda fungsinya. Misalnya. Jadi spidol kan bayangan. Itu yang lagi sama kakak Rendra, itu drawing pen. Ini brush pen. Oke. Okay. Dia kuas. Sama kayak kuas gitu. Selesai. Iya sih. Udah selesai tapi lagi nembelin. Tebelin. Kalau kita mau gambar ya. Udah. Buat apa? Aduh capek, boleh nggak minum dulu kak? Harus. Kakak udah minum berapa kali tadi? harus banyak minum ya. Biar cepat kurus. Biar gak minumnya banyak-banyak, terus kita ke toilet, terus kurus dong. Jadi gak makan ya, minum terus ya. Boleh gak sampai perut. Mau telur ya. Empat halaman. Boleh, kalau ceritanya, wah gak cukup nih 2-4, silahkan. Aku yang cerita yang keduanya itu udah selesai, pengen lanjut ke Oh, boleh. Ya. Silakan. Kak. Ya. Lihat kucing aku lagi tidur. Mana? Ini. Aku mau minum jus ini. Kak lihat kucing aku lagi tidur. Kucingnya 2. Iya berdua, tapi kucingnya digabung banyak-banyak jadi 8. Anak kucingnya ada 5. Terus kucing yang sudah besar ada 2. Sudah besar kucingnya ya. Kucing hitam putih dan putih abu. Kak Rendra juga bikin komik tentang kucing ya, Meng? Iya. Kalau aku kucing hari-hari. Meng. Kalau aku bikin kisah keseharian seorang anak polos. Anak yang polos sikapnya selalu konyol. Kalau aku mah sampai pernah dia gak sengaja makan suka kucing mulu. Kenapa sih, Nilam? Suka kucing mulu? Emangnya aku nggak boleh kucing? Kan aku punya peliharaan kucing. Ya udah gak usah setiap hari bisa gambar kucing, tahu? Gak apa-apa. Gambar agak susah. Bosan tahu dengar cerita kelinci atau kucing. Kalau bosan, jadi lucunya.
cuma bedanya itu mudah gambar LA jauh aja kayak gitu gampang biar LA oh, udah sana gambar LA aja yang gambar sana. Kan itu tentang Nilam bukan tentang aku. LA aja gambar L kalau aku gambar kucing aku malas dengerin Nilam cerita kucing ini Ana. Aku aja juga pusing dengarkan kamu cerita. Oh, aku lebih pusing dari kamu. Enggak, aku lebih pusing kucingnya berantakan rumah lagi. Iya sih, kucingnya banyak banget punya anak. Sudah. Yuk kita gambar lagi. Kak, boleh kan itu bebas berapa banyak plot-plotnya? Boleh. Itu kadang-kadang 3, kadang-kadang 5, kadang-kadang 4. Boleh. Yang penting selesai ya ceritanya. Aku udah selesai. Asik. Sudah selesai. Banyak yang sudah selesai ya? Nih, sudah selesai. Pas 4 halaman. Aku juga 4 halaman kok. Kak, ya. Kapan kita selesai? Nunggu yang lain belum selesai. Penting harus Kak itu diselesaikan. Nilam lagi, kenapa aku harus bicara sama Nilam ini. Aku juga pas di berenang, aku jatuh pula di dor sama El. Aku juga pernah waktu di kolam renang gak sengaja kedorong. Waktu lagi berenang. Dorong. Yang lain sudah pada selesai belum? Udah, tapi aku sudah. Ntar aksanya aku udah 3 page. Aku mah udah 4 page. Kalau yang di mute boleh diketik aja ya, sudah gitu. Atau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh diketik. Ada yang mau ditanyakan, ini nam. Di chat misalnya, mau nanya soal apa gitu, atau mau bilang, oh sudah selesai. Gitu. Jadi sama Kak Devi bisa dibacakan kalau kakak lewat. Udah selesai. Sudah semua ini? Ya.
aku cerita. Oke, Reza, Kinan. Kinan kemarin belum cerita ya, mau cerita hari ini? Boleh. Nah, oke, okay. Yang sudah boleh cerita. Gimana kamu? Ayo Kinan. Aku. Yang tadi belum kebagian ya. Aku. Yang dipilih yang nulis di chat ya. Antri aja antri. Antri di chat. Antri di chat. Sekarang Kinan dulu, silakan Kinan. Wajan kan udah tadi, jadi kasih kesempatan. Alhamdulillah. Ini warna apa? Judul. Uniknya adalah keran. Ada suatu hari Mimo sedang berjalan-jalan, lalu dia menemui Mido. Oh, halo Mido. Hai Mimo. Lalu Mimo lanjut berjalan lagi. Lalu dia berkata, hari yang menyenangkan. Lalu dia jalan, pas jalan itu dia tunggu. Ini air ya? Hah, keran. Lalu dia pun kaget dan langsung kabur. Taman 2. Ada monster keran. Lalu tiba-tiba ada Mizo. Hai Mimo. Lalu Mimo dan Mizo pun duduk sambil mengobrol. Aku melihat keran air, kata Mimo. Lalu Mizo berkata, dia tidak menyerang. Lalu Mimo pun kaget, benarkah? Mizo bilang, iya. Lalu kata Mimo, tapi tetap saja, aku kan takut air. Lalu kata Mizo, baiklah. Lalu Mimo pun ada usul, jalan-jalan aja yuk. Lalu Mizo bilang, ayo. Lalu mereka jalan-jalan berdua. Oke, bagus Kinan. Keren Kinan. Terus Riza ya. Riza. Nah. Oke. Ayo Riza. Jadi mute, Za. Oh iya, jadi ini ceritanya adalah buku. Ini mah kita cerita, ini mah yang waktu kemarin kan aku kan belum cerita, jadi ini buku. Jadi ini tuh temannya si Koko yang waktu itu. Nah, ceritanya mereka sedang menikmati mereka, lalu mereka tuh dunianya bergabung. Lalu mereka pun menjadi teman. Setelah itu, ceritanya beda cerita, si Bubu sedang di malam hari ada bulan sabit, tiba-tiba si bulan sabitnya berputar-putar. Lalu si bubunya masuk ke dalam bulan sabit. Bukan muka ya? Bulan sabit. Lalu tiba-tiba dia terteleportasi dan pergi ke rumahnya. Lalu bong, bubu. Ternyata dia hanya mimpi. Oke. Udah itu panas. Ceritanya hari ini si Koko dan bubu kepanasan. Lalu tiba-tiba bubu bilang, untung ada payung. Kenapa masih panas ya? Ya iyalah, payungnya kan kecil. Nah, lalu ini yang cerita dua halaman. Jadi cerita dua halaman. Karena dunianya menyenangkan, Koko ini ingin mencari sesuatu yang menyenangkan. Tiba-tiba ada bunyi, apa itu? Ternyata itu ada virusnya. Ditembak, lalu dia terluka. Lalu dia pun menyembuhkan dan dia pun berteman dengan sisinya. Nah, mereka pun berlari pindah ke rumah, lalu jelas cepat aja serik. Udah itu, ini ayam roal. Udah itu, Koko pun memberi nama si singanya, namanya Sisi, teman selamanya. Selamat. Oke, bagus, bagus, bagus Riza. Asik-asik ceritanya. Wah, ini disatuin ya, di satu cerita ya, dari yang kemarin ya. Oke, oke. Siapa lagi Kak Devi? Sekarang Ahna. Ahna bisa dibuka videonya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kan aku pakai bahasa Inggris, tapi karakternya ini aku ambil dari salah satu komik
pokoknya apa ya, kayak komik, tapi itu aku suka lihat di IG gitu, ada komik tuh. Nah, komik ini, pokoknya karakter-karakter ini, kalau satu ini, dibilangnya Contrihumans. Contrihumans itu kayak kayak negara, tapi jadi orang gitu, istilahnya. Nah, waktu di sekolah, ada bapak guru yang namanya, disingkatnya IU, sama U aja, karena Europe, jadi kepanjangan. Nah, dia tuh kan kehilangan pulpennya. Nah, dia datang ke kelasnya, ASEAN. ASEAN tuh kan, ya ASEAN. Nah, yang lihat tuh keadaan kelas di situ, heboh banget, padahal itu lagi jam belajar. Nah, dia tanya, kamu gak apa-apa kan? Terus kata ASEAN-nya, kata ASEAN-nya, gak terlalu. Nah, terus mereka dengar kan, tiba-tiba ada murid yang bilang, itu ada Mafilindo. Nah, si Europe ini nanya, Mafilindo emang siapa? Terus kata si ASEAN-nya bilang, lihat aja nanti. Nah, ini yang satu, ini yang kedua. Nah, tiba-tiba ada langkah kaki masuk ke masuk ke kelas. Nah, murid-murid lainnya bilang, itu Mafilindo, itu Mafilindo. Terus si Europe-nya nanya kan, itu siapa sih? Terus si ASEAN bilang gini, itu pembuat masalah di kelas ini. Terus si Europe-nya kan kaget, kaget karena di kelas dia nggak pernah ada yang namanya membuat masalah. Nah, tiba-tiba pintunya didobrak tuh. Nah, si murid-muridnya ini, mereka kayak, halo, 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 halo. Terus ada satu, jadi Mafil Indo itu singkatan dari Malai, Pil, dan Indo. Jadi, mereka tuh kayak biasa aja kalau dilihat. Nah, tiba-tiba si Indo ini bilang gini, siapa yang mau bertarung denganku? Teriak kan? Terus semuanya langsung, saya. Nah, akhirnya semua yang ada di kelas itu berantem. Nah, si Europe ini baru tahu kenapa mereka dibilang troublemaker. Udah. Oke. Okay. Wah, ceritanya ini ya panjang. Nah. Siapa lagi, Kak Devi? Oh, Zian. Yes. Boleh ambil minum enggak? Mana tadi? Karakternya itu namanya Ziza, seperti kemarin. Nah, kan Zizanya itu kan waktu pulang ke rumah, habis itu dia tiba-tiba lapar. Habis itu dia ngeliat ada apel. Pas dia kejar apelnya, pas dia mau makan, pas sudah masuk ke mulutnya, dia sadar pelakunya itu apel batu. Yang keduanya ini kan, gurunya ini kan lagi itu, lagi kasih jawab ini soal 4 dikali 2, habis itu jizanya itu bilangnya itu 8, 10 dikali 2 jawabannya 20, tapi waktu 100 dikali 10 jizanya jadi bingung deh mau bilang apa. Lagi saya kecil ya. Masih ada kan, Evi? Ada Naila. Bentar, Naila. Naila dibuka itunya ya. Ceritanya ada anak perempuan yang namanya Tiara. Dia bosan, terus dia punya ide, dia mau ngomong sama bundanya, terus dia masuk ke dalam rumah. Terus Tiara mengajak bundanya untuk pergi ke mall. Tiara
ingin beli es krim, lalu dia ingin beli baju saat lalu saat di dalam perjalanannya dia saat di dalam mobil perjalanan pulang dia mengajak bunda ngobrol terus saat di saya sudah sampai rumah dia memberi salam kepada ayahnya lalu kucingnya mengiyang sudah. Oh, oke okay. Bismillah. Asik. Ceritanya beragam banget ya, macam-macam, beda-beda nih teman-teman nih. Satu lagi bisa, Kak? Satu lagi, terakhir ya. Iza, udah ya? Belum, aku belum tadi. Aku mau ceritain yang kemarin. Tadi belum juga. Boleh nggak? Boleh Kak Rendra? Boleh. Yaudah Iza. Ceritanya itu ini namanya Jonas ya. Ini namanya dia itu lagi di Alfamart. Abis itu dia ketemu es krim potong-potong. Abis itu dia pergi bawa es krimnya. Abis itu dia makan di rumah. Terus abis itu dia menduga-duga dingin. Nanti dia beku. Padahal nggak kayak gitu. Abis itu pas dimakan sama Janonya itu dingin banget. Habis itu kakaknya nanya, kenapa? Kata Jano, kedinginan, kayak kebekuan di freezer. Habis itu si Jano punya ide. Katanya tuh, kita masukin ke microwave aja atau oven biar nanti nggak dingin lagi. Habis itu pas udah berapa menit dia makan. Tapi dia nggak suka, ternyata dia itu nggak suka. Abis itu kakaknya kan udah pulang. Abis itu dia bilang, ini kedinginan, tolong. Abis itu nanti aku tulis lagi. Katanya kalau kedinginan, ambil gelas, abis itu tungguin aja. Nanti jilat-jilat, jangan dimakan langsung. Itu kata kakaknya. Padahal gak usah pakai microwave kalau mau gak dingin. Dia tuh gak suka dingin. Oh gitu, oke. Okay. Microwave tuh gala deh, kan panas pas dimakan. Nah, bagus. Airnya dicairkan dulu, dikena panas, terus jadi cair. Namanya juga es krim, gak perlu masukin ke microwave. Iya Kak, 2 menit lagi nih menuju jam 11, gimana? Oke, kayaknya kita cukupkan dulu deh ya. Tapi buat yang belum selesai komiknya nggak apa-apa, masih boleh dilanjut. Nanti biasa kalau udah selesai dikirim ke grup ya, biar kakak bisa lihat semua. Nanti biar bisa dikasih komentar nih. Apa nih yang bagusnya? Apa yang nanti bisa jadi diolah terus nih biar lebih bagus lagi? Gitu. Oke, besok hari terakhir juga ya kak ya. Besok iya, insya Allah hari ya, terakhir. Jangan dong. Namanya nggak ada waktu. Saya mau mandi dulu ya. Oke, itu aja ya semuanya. Mau foto dulu nggak? Ayo. Mau? Foto mulu setelah mandi dulu ya. Nih Riza mau bikin belajar bikin sampo. Katanya keren. Iya. Besok buat sampul dari komik yang dibuat sekarang ya. Jadi biar nanti ada. Azwan lihat nih. Gitu ya. Iya. Aku mau jadi warna dulu. Azwan lihat. Pesawat. Kita foto ya.
Oke. Bentar nih, Kak Devi. Buka dulu itunya. Nah, ini dia. Siap-siap ya. Dibuka semua dong. Oke. Kak Devi. Aku sendiri belum. Nang cahaya soalnya. Nah. Ya, krik. Alia, Fatima ya, belum nyalain. Ya, Azwan dong. Naila, Mante. Kinan, mana Kinan? Ini nyala ya. Fatih, belum dibuka juga nih, Fatih. Fatih sama Umi. Buka. Oke, suara sendiri. Udah. Kameranya error. Kinan, mana Kinan, Fatih? Oh, aku nggak bisa dibuka kameranya. Hilang. Error. Oh, gitu. Dua kali ya kita fotonya. Ya udah foto dulu. Syukri. Satu, dua, tiga. Syukri. Nyung. Udah belum? Satu ber. Aku lagi udah belum? Udah. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Sampai ketemu besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Have a meeting. Goodbye. Akhirnya dikit. Aku nggak mau.